Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, berjumpa lagi di CS Tube Channel Computer Science. So, di video kali ini cikgu nak tunjukkan cara untuk merekod kehadiran menggunakan Google Form pula. Okay, yang lepas kita pakai Google Classroom. Kali ini kita pakai Google Form. Okey, jom kita start. Okey, pastikan buat dulu folder 2020-2021. So, semua attendant kita akan simpan dalam satu folder ni lah. Buka kita punya folder. Kita pergi dekat sebelah kiri, ada button tambah. Klik more. Lepas tu kita akan nampak Google Form. Okay, so inilah Google Formnya. Jadi, kita akan tulis kat sini. Form kita ni adalah borang kehadiran pelajar. Okay. So, description ni mungkin kita boleh tambahlah week 1 dan juga dia punya tarikh contohnya. Okay, so kat atas ni pun kita just click je, dia akan auto terus masuk kita punya nama file ni. Okay, click je dia terus masuk. Okay, untuk question, question adalah instruction yang kita nak bagi dekat student. Kita nak minta dia masukkan nombor matrik. So, kita tulislah sila masukkan nombor matrik. Okay. Okay, multiple choice ni tak sesuai lah, kita ambil short answer. Okay, itu je setting dekat sini. Okay, lepas tu required maksudnya memang kena masukkan nombor matrik tu. Klik saja. Okay, dah siap dah dekat bahagian pelajar nak masukkan nombor matrik. Okay, kita view dekat sini. Ini borangnya. So, kalau ni pelajar dah boleh isi dah. Dah berfungsi dah. Contoh, saya masukkan satu nombor matrik MS123. So, saya submit. Okay, so bila kita tengok dekat borang kita ni, nampak dah ada satu respon dah. Dah ada dah tadi satu respon. Tapi kata kalau pelajar tu tersalah key in nombor matrik, dia nak edit balik. Jadi kita boleh edit borang kita ni bagi lebih friendly sikit. Ini borang asal kita tadi. Kita pergi dekat bahagian setting. Okay, bahagian setting. Dekat sini, respondent scan. Okay, so kita ambil edit after submit. Mungkin dah submit salah, dia nak betulkan balik. Lepas tu, mungkin dia confused. Dah submit ke belum? Okay, so dia nak check. Jadi, boleh ambil see summary chart and text responses ni. Okay, dan save. Okay, kita tengok. Kita buat lagi sekali. Okay, kita view eh. Saya masukkan lagi satu nombor matrik MS789. Submit. So, bila submit, nampak tak? Okay, mungkin kita nak tengok siapa yang dah hantar. Siapa yang dah datang kelas. So, dah ada dua. Dah ada dua kan? Okay. Ataupun mungkin kita nak tengok kita salah masuk nombor. Kita nak edit. Okay, edit your response. Tadi 789 kan? Sepatutnya 786. Okay, so kita edit kat sini. Kita submit. Okay, bila edit, dekat borang asal nanti, dia akan ambil yang terkini lah, nampak 786. Ok, dia akan ambil yang terkini. Ok, seterusnya kita nak submit rakan yang lain pula nak masukkan nombor matrik. Ni settle. So, asasnya macam ni. Ok, dah boleh guna dah untuk rekod kehadiran pelajar. So, dekat bahagian respon ni, kalau kita nak tengok masa pelajar tersebut key in dan submit kehadiran, kita boleh klik dekat Excel sebelah kanan ni. Okay, create spreadsheet ni. Klik kat sini. Okay, dia ada tanya soalan. Ambil je create a new spreadsheet. Okay, dan create. So, dekat sini kita boleh nampak dia punya timestamp dia. Timestamp pukul berapa dia key in dan siapa yang dah key in, yang dua orang tadi. Saya bagi dia center dulu eh. Borang ni dah boleh guna dah. Kalau nak guna macam ni pun dah boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak tambah advance sikit, nak nampak lebih organise. Okay, kita klik button tambah, add sheet ni, tambah. Okay, so dekat sini saya nak tulis nama pelajar, nama, dan kat sini ada dia punya nombor, nombor matrik. Okay, nombor matrik. Saya besarkan sikit sebab nanti kita akan terima pelajar dan kita boleh dapatkan nama dan nombor matrik di kita punya miss. Okay, so saya ambil satu contoh BKP yang dulu. So, kita copy siap-siap nama pelajar kita ni, nama dan juga nombor matrik. Okay, lepas tu dekat bahagian sini kita paste. Okay, so dekat sini ni kita nak tahu dia hadir. Hadir saya buat H dan tak hadir saya buat TH lah. Okay, so macam ni lagi senang nak tengok siapa, nombor matrik siapa.
Dan dia hadir ke dia tak hadir. Kalau kita sekadar tengok yang ni, kita tak tahu MS123 nak check pula siapa pelajar tu. So tambahan yang ni lebih lebih okey lah. So dekat sini kita kena buat coding. Klik dekat ruangan yang pertama ni, hadir dengan tidak hadir ni. Okey, kita nak keluarkan dekat sini. Bila pelajar tu masukkan nama matrik dia, maksudnya dia hadir. Kalau dia tak key in, maksudnya akan keluar TH. Okey, sekarang kita nak check kalau nama matrik yang dimasukkan oleh pelajar tu match dengan nama matrik yang ni, maka dia hadir. So cara nak buat dia adalah kita akan buat sedikit code, tapi jangan risau, saya akan type dekat bahagian bawah ni code yang kawan-kawan kena type pada borang kehadiran masing-masing. Okey, so klik dekat sini, kita pergi dekat equal, kita nak kata match. Okey, match dengan apa? Okey, kita kurung. Lepas tu kita klik dekat sini. Okey, jika match dengan nombor IC yang ni. Okey, siapa yang nak match dengan nombor IC yang ni? Okey, kita pergi dekat sheet tadi. Okey, kita klik dekat, maksudnya kita nak compare nombor matrik yang dimasukkan tu ada tak di kalangan sini. Lepas tu kita letak comma dan kita letak kosong ni, dia punya exact value dia kena letak, dia punya code dia memang macam tu. Okey, lepas tu kurung. Okey. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini. Dah siap dah tu. Okey, bila kita tengok dekat sini dekat sheet 2, dia keluar macam error kan? Error. Sebab apa? Kita tak key in lagi. Tak ada error, tapi kita tak nak. Kita nak kalau nombor matrik ada, keluar hadir. Kalau nombor matrik tak ada, keluar TH. Okey, contoh saya masukkan nombor matrik ni. Kita try key in, try masukkan. Submit. Dah submit Okey, kita tengok dekat borang kehadiran kita. Nampak tak dia keluar nombor 4. Kita tak nak keluar nombor 4, kita nak keluar hadir H. Okey, so ada coding yang kita kena tambah. Ini keluar 4. Okey, kalau saya drag ke bawah yang tak datang tu dia akan keluar error. So kita tak nak macam ni. Okey, kita nak keluar H dengan TH sahaja. Jadi dekat sini, okey, so kita patah balik kat sini, kita kena tambah if. Okey, if. Okey, kita kena kurung. If match dengan ni, so kita nak keluarkan comma, kita nak keluarkan H untuk hadir. Okey, lepas tu H ni sebab dia huruf, kita kena letak dalam double quote. Kita panggil double quote dalam istilah coding, double quote. Okey, tutup kurungan. Okey, so nampak tadi 4 kan, sekarang dah jadi H. So siapa yang hantar nombor matrik, dia akan dapat H lah untuk hadir. Okey, kita setting untuk satu pelajar dan kita akan drag ke bawah. Okey, so yang tak hadir ni, yang tak hadir keluar NE, kita tak mahu keluar NE, kita nak keluar TH. Okey, tambah lagi coding, pergi dekat row yang kedua ni, row number 2 ni, pelajar yang pertama. Kita setting dekat seorang je, nanti kita drag je. Okey. So error pula. Kita nak cakap jika error keluarkan TH. So bahagian depan ni kita tambah lagi if, huruf kecil if error. Okey, if error kurung. Okey, kurung. Lepas tu tambah dekat belakang, comma. Kita nak keluarkan TH. Mesti letak dalam double quote. Tutup kurungan. Okey, dah siap kan? Masih ada error sebab kita tak apa, drag lagi. Okey, drag yang ni. Sampai pelajar yang last. Okey, nampak tak? TH. So, ni je yang hadir, yang ni tak hadir. Okey, kita test lagi seorang. Okey, ni kita drag je. Okey. So, senanglah kita nak check pelajar ni. Dia hadir ke dia tak hadir. Okey, contoh saya test lagi seorang pelajar yang terakhir. Okey, kita ambil nombor matrik yang ni. Kita pergi balik dekat borang kehadiran pelajar, submit another respond, masukkan nombor matrik, submit. Okey, settle. Okey, kita check dia punya kehadiran, nampak tak? Dah jadi hadir. Inilah dia borang kehadiran yang cikgu nak kongsi dengan menggunakan Google Form. Rasanya yang Google Form ni lebih much better compare to Google Classroom dalam video yang sebelum ni. Okay, tapi sebab ni melibatkan coding, jadi bagi rakan-rakan cikgu yang rasa susah, guna Google Classroom tu paling senang. Tak ada coding, tak ada apa, memang senang Tapi kalau nak up kepada satu level, kita pakai Google Form lah. Kita buat tadi, dia berada dekat dalam Google, dekat dalam folder. Okay, ni simpan dalam folder. So borangnya dekat sini. Okay, so ini yang tadi. Jadi kita label kat sini mungkin sebab week 1 kan, borang kerajaan pelajar week 1.
Okay, so kita nak buat untuk 18 minggu contohnya. Jadi kita just make a copy lah untuk 18 minggu. Okay, make a copy. Lepas tu kita rename lah. Okay, week 2. Nanti kita akan cari lagi cara lain yang mana kita 18 minggu tu kita combine dalam satu sheet sahaja. So sampai sini dulu. Terima kasih semua. Semoga ilmu yang saya kongsi ni dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.